Sahabat Toto, welcome back tetap aja ke YouTube channel balik lagi sama Raisya. Hari ini kita mau nge-review lagi salah satu aksesoris atau project. Dan di depan Raisya ini udah ada aksesoris luggage net track. Nah, apa sih ini tuh? Ini adalah jaring untuk mengamankan barang-barang kalian yang kalian taruh di atas roof rack atau luggage rack. Kalian kalau misalnya ada yang belum tahu nih roof rack itu apa, luggage rack itu apa, Raisya kasih lihat bocorannya. Ting. Nah, kalau misalnya biasanya kalian bawa barang-barang di atas luggage rack itu harus kalian ikat-ikat manual pakai tali-tali, mesti cari tali lagi. Nah, ini simpel banget nih sahabat. Satu barang yang akan membuat hidup kalian lebih mudah karena ini langsung aja kalian pakai, udah ada pengaitnya. Terus habis itu bahannya juga bagus banget, tebel banget. Jadi barang-barang kalian bakal aman banget ditaruh di atas luggage rack. Nah, daripada kalian bingung, langsung aja nanti kita unboxing sama-sama dan juga kita lihat produknya seperti apa. Tapi kita bahas dulu ya packagingnya sedikit. Nah, di sini ada gambar si luggage net pack-nya. Kemudian sini ada logo Autorack. Kemudian di sini ada tulisan luggage net rack. Ada kelebihan-kelebihannya juga yaitu fleksibel, customizable size, dan juga fits to every rack. Tentunya racknya dari Autorack ya. Dan juga di sebelah sini ada tulisan luggage net racknya juga, dan juga ada scan barcode yang bisa menuju langsung ke YouTube channel kita. Nah, langsung aja tanpa lama kita langsung unboxing produknya. Nah, langsung aja kita unboxing produknya. Nah, ini tuh udah dilindungi sama plastik ya sahabat Toto, dan ini dia produknya. Jangan khawatir, ini kok cuma segini aja, tapi ini tuh karetnya bukan elastis, jadi bisa melar, sahabat Toto ya. Nah, bingung nggak sih produknya seperti ini? Sebelum kita pasangin ke roof rack, mending kita pasangin dulu ke meja ini supaya kalian bisa ngeliat lebih jelasnya. Ya, kita pasang dulu. Nah, ini nih, udah dipasangin si luggage net racknya. Kita demoin dulu di meja supaya kalian bisa ngeliat. Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh muat untuk semua luggage rack, khususnya tipe yang dari Autorack ya sahabat Toto. Dan juga ini itu dilengkapi sama hooks atau pengait yang materialnya juga high quality yang pastinya nggak mudah pecah. Ini ada banyak pengait ya sahabat Toto, jadi bisa dikaitkan ke langsung ke roof racknya. Dan juga ini bisa dipakai di segala kondisi cuaca, jadi aman banget. Dan yang pastinya ini bisa mempermudah kalian dalam bawa-bawa barang, khususnya kalau misalnya lagi pakai luggage rack atau roof rack dari Autorack gitu. Nih, ini karetnya benar-benar elastis, jadi kalau misalnya kalian bawa barang banyak, mau setinggi apapun juga masih muat. Karena ini juga lumayan besar, ini masih banyak sisanya gitu. Nah, buat kalian yang masih bingung nih produk ini tuh sebenarnya tampilannya seperti apa, langsung aja deh kita ke mobil, kita ada luggage rack atau roof rack dari Autorack, langsung kita pasangin si luggage net racknya. Let's go. Nah, ini dia sahabat Toto luggage net yang udah kita pasangin di roof racknya si Autorack ini. Bisa dilihat ini sudah mengcover semua barang-barangnya, jadi udah aman banget. Dan ini kenceng banget nih sahabat Toto karena ini sudah ada pengaitnya. Jadi pengaitnya ini didesain untuk ukuran si roof racknya, jadi tinggal dikaitin ke sini aja dia akan mengikat secara sempurna. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, ini tuh bahannya elastis banget, jadi akan mengikuti si ukuran barang-barang yang kalian bawa. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa barang lebih banyak lagi, pastinya bisa dan semua akan tertutup sama luggage net-nya ini. Dan juga yang pastinya dia tahan di segala kondisi cuaca, jadi aman banget di kalian bawa-bawa. Nah, buat sahabat Toto mau dapetin produknya bisa langsung datang ke Auto Project Garage retail kita di Ruko Sudewi Square Blok I nomor 8. Bisa langsung pasang juga, nggak cuma aksesoris ini aja tapi semua aksesoris dari Auto Project. Atau kalian misalnya nggak mau keluar rumah, bisa langsung cek nih scroll-scroll e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi mengenai tentang otomotif dan juga pastinya update-update barang-barang aksesoris terbaru dari Auto Project. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kalian yang lagi nyari aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.